Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Hanca Chin dan hari ini saya akan bahas tentang Fujifilm X-H2S. Menurut saya, Fujifilm X-H2S mengantarkan Fujifilm ke era baru. Mengapa demikian? Karena sebelumnya, Fujifilm belum memiliki kamera yang berkecepatan tinggi dan untuk kebutuhan fotojurnalisme, videographer, atau wildlife photographer yang membutuhkan kamera dengan kinerja autofocus dan foto berturut-turut yang sangat tinggi. Kehadiran kamera Fujifilm X-H2S ini mengubah segalanya. Kamera ini dilengkapi dengan prosesor generasi kelima dengan BSI stack sensor yang memungkinkan kinerja kamera yang sangat cepat, 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan prosesor generasi sebelumnya. Saking cepatnya, kamera ini bisa memotret foto berturut-turut 40 foto per detik secara elektronik dan merekam video sampai dengan 6,2K 422 atau Full HD 240 fps untuk slow motion yang sangat lambat dengan rolling shutter yang juga sangat minim. Desain X-H2S agak berbeda dengan desain kamera Fujifilm lainnya. Kamera ini bergaya SLR dengan jendela bidik di atas kamera dan pegangan yang dalam. Di bagian atas kamera ada top LCD yang memberikan informasi setting dan status kamera dan dial untuk mengganti mode kamera. X-H2S tidak memiliki shutter dial seperti kamera Fujifilm X-T pada umumnya. Layar LCD kamera ini bisa diputar ke segala arah, termasuk ke depan. Kualitas layar ini sangat baik dengan resolusi 1,68 juta titik. Kamera ini juga punya dual memory card slot, salah satunya CF Express Type B dan SD card UHS 2. Untuk portnya, X-H2S ini memiliki USB-C dan full-size HDMI Type-A. Juga port untuk external microphone dan headphone untuk audio monitoring. Intinya, kamera ini sangat siap untuk fotografi atau videografi untuk amatir maupun profesional. Yang unik dari X-H2S ini adalah memiliki optional external cooling fan yang membantu mendinginkan kamera saat merekam video. Kamera modern biasanya dapat terkendala overheat jika digunakan merekam video dalam jangka waktu yang lama. Dengan adanya external cooling fan ini, kamera akan bisa merekam selama kurang lebih 50 menit tanpa overheating saat digunakan di kondisi cuaca yang sangat panas, seperti 40 derajat Celcius. Ada beberapa fitur baru di kamera ini dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Fitur tersebut diantaranya adalah autofocus yang terasa jauh lebih canggih daripada generasi sebelumnya. Kali ini, sistem autofocusnya telah dilengkapi dengan 425 titik face detection dan teknologi AI, Artificial Intelligence, untuk mendeteksi beberapa jenis subjek dari wajah, mata, kepala manusia, dan juga subjek lain seperti mobil, pesawat terbang, kereta api, motor, burung, kuda, anjing, kucing, dan sebagainya. Sistem autofocus ini juga bekerja dengan baik di kondisi yang minim cahaya. Seperti kamera Fujifilm masa kini, X-H2S ini juga dilengkapi dengan built-in stabilization di body yang bekerja dengan baik sampai dengan 7 stop. Sangat memudahkan fotografer atau videografer yang memotret dan merekam video tanpa tripod di kondisi cahaya yang minim. Pengalaman menggunakan Fujifilm X-H2S di lapangan sangat menyenangkan karena kinerja kamera yang sangat cepat, autofocus yang pintar, mendeteksi subjek, pegangan yang dalam, dan layar LCD yang fleksibel. Kualitas gambarnya sendiri juga bagus dan tajam, terutama saat dipasang dengan lensa Fujifilm XF, seperti 56mm f1.2 versi 2 dan 150-600mm.
Fujifilm X-H2S ini saya review, Fujifilm X-H2 telah hadir dan mungkin akan sedikit membingungkan teman-teman yang ingin membeli kamera terbaik dari Fujifilm. Saran saya adalah jika prioritasnya kecepatan dan video, X-H2S ini lebih cocok. Sedangkan untuk yang mementingkan detail foto dan video, dan untuk cetak besar, Fujifilm X-H2 terasa lebih cocok. Dengan adanya X-H2S ini, teman-teman pengguna Fujifilm yang suka memotret fotografi aksi, satwa liar, atau videografi, sepertinya akan terpuaskan. Kamera bersensor full frame mungkin lebih seksi ya, tapi Fujifilm menawarkan harga kamera dan lensa yang lebih ekonomis, dan juga ringkas dengan kualitas yang semakin mendekati jika tidak melebihi sistem kamera full frame. Mudah-mudahan review saya bisa membantu teman-teman yang sedang mencari kamera Fujifilm. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Oke? Bye-bye!